Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, kali ini nih, wah, kita di Thailand pada siang hari nih enak ya. Kita bikin minuman apa ya? Ya, kita akan membuat minuman khas Thailand yaitu Thai Tea. Yuk, kita simak cara pembuatan minuman khas Thailand Thai Tea. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya gula pasir secukupnya, es batu secukupnya, kental manis secukupnya. Kalau untuk saset, kita pakai 2 saset ya. Teh celupnya terserah mau merek apa saja. Berikutnya air putih, kita siapkan 2 gelas air putih ya. Masukkan setengah gelas air putih ke dalam panci kecil ya. Kemudian masukkan 5 sendok susu kental manis ke dalam air putih tersebut. Kemudian aduk lalu nyalakan api ya. Nah, apinya kecil aja ya. Kemudian aduk sampai dia mendidih. Kemudian setelah mendidih, nah ini tunggu sampai agak-agak kental ya. Kemudian angkat lalu sisihkan dulu ya, masukkan dulu ke dalam. Lalu masukkan lagi setengah gelas sisa air yang tadi ya. Nah, kemudian kita akan masukkan teh celupnya. Nah, ini 4 buah teh celup ya. Nah, kamu gunting bagian atasnya, kemudian kamu masukkan bubuk dari teh celup tersebut ya, satu per satu ya. Kemudian nyalakan api lalu masak kembali sampai dia mendidih ya teman-teman. Lalu kita persiapkan gelas atau mug seperti ini ya yang ada gantungnya. Setelah mendidih, nah kita juga persiapkan saringan tehnya. Nah, kita taruh di atas mugnya ya. Mugnya usahakan agak besar dan agak ada gantungnya. Saring deh ya teh yang sudah mendidih tersebut, yang sudah matang. Setelah itu kita masukkan kembali ya setengah gelas air ke dalam panci ya. Kemudian kita masukkan susu ya 5 sendok kembali ya. Kemudian kita nyalakan api kembali ya, kecil ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali. Lalu kita masukkan gula pasir secukupnya saja. Kemudian kita aduk lagi sampai dia mendidih. Setelah mendidih ya, lalu kita sisihkan lagi ya. Kita ambil gelas lagi ya, sama ya kayak tadi ya, usahakan mug besar lalu yang ada gantungnya kita masukkan ke dalam mug tersebut. Bahan yang tadi sudah kita masak kita siapkan ya, ada teh ya, lalu ada susu, gula yang sudah kita rebus dengan air kita masak, lalu kemudian kita campurkan ya. Nah, kita campurkan. Nah, lalu kita tuangkan lagi ya. Nah, secara bergantian nih ya.
sampai teh dan susunya itu tercampur dengan rasa ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, proses untuk pencampurannya ya, ditarik-ditarik gitu ya. Nah, sementara itu kita siapkan ya, masukkan es batu ke dalam gelas yang akan kita gunakan nih untuk coatingnya ya, untuk akhir nih ya, untuk persiapan akhirnya nih. Nah, kita masukkan es batunya. Nah, kemudian kita masukkan tadi ya, teh yang sudah kita campur dengan gula, susu dan air putihnya. Kemudian ini yang pertama kali kita buat ya, yaitu susu yang kita masak ya dengan air ya. Ini agak kental ya kalau yang ini. Kita masukkan, lalu kita aduk-aduk-aduk. Nah, sampai dia merata. Nah, jadi deh Thai tea sederhana yang kita bisa buat di rumah kapan saja. Nah, kita masukkan sidetan. Alhamdulillah, minuman teh ini sudah siap. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.